Oke pemirsa, ini di depan saya sudah ada Alphard. Ini tahun 2013, Alphard 2400cc, eksterior C, interior C, mesin C. Ini open bidnya 260 juta. Waduh, kondisinya ya. Kapan lagi punya Alphard bisa muat 7 orang? Wah, ini lampunya udah hilang. Jadi ini mobilnya rata-rata tahun 2012-2013. Nah, ini udah pakai ban serep. Ini lampunya masih utuh. Kemudian banyak banget ini Alphard. Ini bekas taksi Tiara Express. Tuh, sampai sana. Anu, fog lampnya udah nggak ada. Ini lumayan nih buat modal. Buat modal mobil keluarga. Coba kita lihat interiornya. Wah, ini interiornya, wah, udah kotor ya. Udah dijemur. Panas tuh bekas Tiara Express. Ini joknya udah kotor-kotor. Engine start stop button. Vehicle stability control, lampu buat kabin, parking, auto trip, matic. Ini head unitnya double din, audio. Kemudian belum ada sunroof, belum ada panoramik, lampu. Nah, ini bolong. Waduh, di sana juga masih ada. Belakangnya masih bagus. Nah, ini kacanya apa nih, retak atau pecah nih. Kemudian, wah, ini udah hancur nih. Spionnya udah hilang. Ini juga spionnya udah hilang. Lumayan nih buat modal, buat anak istri. Oh, jadi mobil keluarga. Wah, ini udah parah. Kita lihat dalamnya, interiornya. Wah, udah retak-retak. Tapi secara umum sih masih oke lah nih. Nanti disalonin lagi, detailing lagi, mulus lagi. Tuh Alphard banyak banget nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kira-kira ada 13 unit nih. Lampunya pecah. Wah, keren nih. 260 juta ya. Ya gitu deh. Jadi nanti Anda tinggal nambahin lagi nih buat apa nih? Buat kaki-kaki, buat fog lamp, buat lampu. Oh, itu udah beset-beset juga nih. Ganti ban, ganti pelek enggak ya? Terus, nah ini bisa dibuka nih. Oh, ininya copot. Laci dashboard. Wah, benerin lagi. PR juga nih banyak nih. Nah, ini yang spionnya udah hilang. Nah, cuman nggak bisa nyalain mesinnya nih. Ini lampu spionnya. Oh, lampu spionnya masih ada. Kita buka lagi. Mudah-mudahan jangan ada ular ya. Nah, kalau ini masih oke nih dalamnya nih. Tuh, kalau ini udah ada sunroof tuh depan. Sama belakang udah ada panoramik. Wih, ini lebih keren nih. Lebih mantep. Ya, ganti door trim. Detailing lagi. Disalonin lagi, mulus lagi. Jadi dah mobil keren. Nah, ini spionnya hilang. Ya, kita tahu ya. Banyak Alphard spionnya pada hilang. Di cepet-cepetin orang di lampu merah. Wah, ini parah nih dalamnya nih. Ini wood panelnya masih bagus, ini belum pecah-pecah. Interiornya aja udah jelek. Tuh, ban serepnya masih ada di situ. Nah, ini juga ada sunroof, ada panoramik.
Wah, itu daunnya udah nyampe ke dalam mobil tuh. Oh, udah merambat. Nah, ini juga udah nggak ada spionnya. Tapi secara fisik sih menurut saya masih bagus ya ini, secara fisik ya. Maksudnya nggak hancur, nggak penyok gitu, nggak. Yang kurang paling spion, baret-baret, nggak ada fog lamp. Terus apalagi ya? Ya interior kotor, kemudian jok juga udah pecah-pecah. Tapi oke lah nih. Ini modalnya 260 juta nih. Ini antara tahun 2012-2013. Jadi Anda kalau ingin beli mobil ini, silahkan ikut lelang. Lelangnya di CBA. Nah, itu ada di Meruya. Kemudian Anda bisa lihat unitnya juga di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Kalau yang ini separah apa ini? Lampunya hilang nih. Spionnya hilang. Bisa dibuka nggak ya? Oh, kunci. Kunci-kunci. Tuh, 260 juta. Nah, ini nih, ada nih. 260 juta. Alphard 2400 2013 automatic. Jadi buat Anda yang ingin memiliki mobil ini untuk membahagiakan anak istri di rumah, silahkan ikut lelang. Ini saya kasih bahannya, Alphard 2013 bekas taksi, dan buka harganya atau modalnya 260. Kalau untuk kondisi depannya masih bagus nih, lampu, proyektor. Kemudian di sini juga sudah ada spion. Kalau yang lainnya belum ada, ini belum ada, sana ada, nggak tahu. Wah, ini tanamannya udah mulai merambat. Coba kita buka. Oh, bisa dibuka ya. Nah, ini udah trimnya udah kotor. Warnanya beige. Wah, ada sunroof, ada panoramik. Ya, coklat-coklat kotor. Ah, ini mah diganti aja, ganti jok kulit. Nah, ini matic. Ada tempat kacamata di atas dan segala macem. Nah, ini wood panelnya juga masih bagus. Tinggal digosok lagi. Ini konsol boxnya. Oke. Nah, ini kita lihat kondisi body, kondisi eksterior dari belakang. Man, nggak ada yang penyok, nggak ada yang hancur. Ah, beset-beset doang. Kecuali itu ya. Wah, itu parah, nggak ada kacanya, pecah. Wah, cilaka. Waduh, ini gimana benerinnya nih? Oh, di sana masih ada lagi tuh. Waduh, kasihan amat itu ya. Waduh, kalau ada duit saya beli deh tuh. Ini juga masih ada 1, 2, 3. Wah, sana udah gak ada yang lihat, udah di ujung. Oke pemirsa, itu tadi video kami soal mobil-mobil lelang. Bila Anda tertarik dengan video ini, silahkan like, komen, dan share video ini ke media sosial Anda. Follow juga media sosial kami, yaitu Instagram bang_cowboy. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Wassalam.